pria beranak tiga hamil gadis. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. DN 32 tahun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pria yang telah memiliki tiga orang anak itu tega menyetubuhi gadis di bawah umur hingga hamil. Pelaku dilaporkan ke Polsek Rungan oleh orang tua korban. Kapolres Gumas AKBP Rudi Asriman melalui Kasatreskrim Polres Gumas AKP Apip Hasan mengatakan, akibat tidak mau bertanggung jawab, maka terduga pelaku diamankan petugas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Informasi di lapangan, terduga pelaku melancarkan aksinya terhadap korban sejak 2017 hingga 2021. Dari keterangan korban, sering melakukan dengan terduga pelaku dan terakhir pada 10 Mei 2021 lalu. Setelah dilakukan uji tes PEG yang hasilnya positif, maka kedua orang tua korban langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Rungan. Namun, ketika dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku terindikasi tidak ingin bertanggung jawab. Menindaklanjuti itu, jajaran Polsek Rungan secara langsung melakukan proses hukum dan mengamankan terduga DN di wilayah Batu Nyiwu. Didin, untuk Tabengan TV.